Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita renungkan diri kita, kita mendapati bahwa seringkali kita mementingkan diri kita. Sehingga kan sikap-sikap ini telah mempengaruhi kebaikan-kebaikan diri kita. Dan seringkali kita mau orang lain mendengar akan apa yang kita perkatakan. Tetapi kita harus ingat, kesatuan bukan bermaksud keseragaman ataupun mau memiliki semua orang ataupun mau orang lain mendengar apa yang kita katakan. Kita harus ingat, kesatuan adalah di mana kita memberi ruang untuk mendengar apa yang diperkatakan oleh orang lain. Kesatuan mengajar kita untuk merendahkan diri kita, untuk sentiasa peka akan orang di sekeliling kita. Kita harus berani untuk melihat perbedaan di antara diri kita dan juga orang lain. Jadi saudara dan saudari, Injil pada hari ini mengajar kita untuk sentiasa bersikap terbuka terhadap orang lain, agar melalui sikap keterbukaan kita ini, kita membuka hati kita untuk membantu orang lain, untuk mendengar segala apa yang mereka ingin katakan kepada kita, agar diri kita dapat memberi mereka kekuatan, dapat memberi mereka cinta kasih Yesus yang telah dicurahkan di dalam diri kita. Jadi biarlah pada hari ini kita menjadi agen keselamatan bagi semua orang. Kongsikanlah cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kepada semua orang yang kita temui pada hari ini. Jadi saudara dan saudari, marilah kita memberi ruang kepada diri kita untuk membina kesatuan di antara satu sama yang lain, untuk membina persahabatan bukan sahaja dengan diri kita, tetapi dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.